Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel gua. Dan di video kali ini, gua akan coba mereview game Free Fire di device Oppo Reno 2. Ini adalah device yang biasa gua pakai sehari-hari untuk atau daily ya. Jadi di video kali ini gua akan coba review game Free Fire di device Oppo Reno 2. Oke, untuk di spesifikasi HP ini lumayan gahar ya, karena gue beli gadget ini juga memang niatnya untuk review-review game dan buat-buat konten tutorial. Jadi untuk di spesifikasi RAM-nya itu dibekali dengan 8GB dan internalnya 256GB. Oke, langsung aja kita buka gamenya, dan ini adalah game-game yang akan gua review dan udah gua review juga ya sebagian. Jadi di video kali ini gua akan coba review game Free Fire. Oke, kita mulai masuk ke mode awal ya, mode utama. Jadi di sini gua coba menggunakan akun Facebook. Gua terus terang aja bukan anak game Free Fire, jadi gua di sini cuma untuk mereview aja. Jadi maaf kata kalau misalkan gua agak noob main di game Free Fire ini. Coba login dulu. Ada suara motor lewat cuy, kita jeda dulu sebentar. Oke, kita coba masuk di langsung mode main aja ya. Oke, untuk tampilan di sini ada grafisnya nggak sih? Nah, di sini kan ada pilihannya smooth, standar, dan ultra. Gue coba pilih ultra. Gue coba aktifkan semua ya. Di sini untuk pilihannya seperti ini. Terus apalagi nih yang mesti diaktifin? Auto skate-nya ini kita coba aktifkan. Kemudian sensitivitasnya. Nah ini ya. Oke. Oh ya, volumenya agak gue gedein. Untuk di mode mapnya kita coba main random map ya, kita main solo karir aja. Mari kita play. Buat yang baru gabung di channel gue, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe nya juga biar gue bisa makin semangat lagi buat konten-konten tutorial dan review game lainnya. Masih share sini. Lama juga ya, bukan selalu udah apply lagi. Kalau lari nggak bisa sambil nanjak ya, misalkan di mode lari otomatis.
buat kalian yang ingin apa sih namanya, kalau membeli device Oppo, gue saranin sih lebih baik di Reno 2, karena untuk dari segi tampilan display-nya aja itu udah enak banget, nggak ada poni-ponian lagi. Jadi untuk di game apapun ini udah enak banget, nggak ada nge-lag-nge-lagnya sama sekali. Untuk di kamera juga lumayan cakep ya, dan resolusinya tuh udah benar-benar HD. Oke, kita langsung aja nih, karena ini cuma untuk review aja. Cepat turun di mana nih? Karena gue juga nggak tahu, main Free Fire itu beda dengan PUBG ya. Mungkin kalau untuk di device-device yang standar sih menurut gua oke-oke aja, tapi apalagi kalau main di HP gaming itu udah cakep banget loh. Jadi untuk pergerakannya sih juga udah oke banget. Ada step ya, wah bener ada orang. Kalau di Free Fire itu ada musuh gak ketahuan ya cuy, di map itu ada kakinya. Beda halnya dengan PUBG, ya iyalah beda. Ada step lagi, tapi wah juga nggak tahu. Oh, ada tembakan di bawah. Aku nggak narak, karena kita di video kali ini cuma review game Free Fire aja ya. Cuma review game, oh, dia ada di bawah. Untuk scope-nya di mana sih? Pelurunya habis tuh. Ah, gua kehabisan peluru. Coba kabur aja deh. Gak ada munisi juga. Coba looting di rumah-rumah dulu nih, bisa meluru parah. Dapat kit ya, ini apa sih cara ngambilnya, gimana ini, nggak tahu gue. Apa masih di drop dulu? Oh begitu, oke.
guys. Kita masih pemula nih. Nah, sekarang sini udah ada scope-nya ya. Tadi itu nggak ada scope-nya, jadi nggak bisa ngebidik musuh dari jauh. Dalam level 3 buat yang baru gabung dan baru nonton video-video di channel gua, yuk bantu di like dan share-nya juga biar channel gua bisa makin berkembang lagi buat kedepannya ya. Gua recommended banget untuk device-nya Oppo Reno 2 ini. Untuk di gamenya itu benar-benar enak banget cuy. Jadi gue saranin sih untuk gamers di device Oppo itu udah top banget lah. Buat di game, video maupun di foto juga udah oke banget lah. Mungkin cukup sekian di video tutorial dan review kali ini di review game Free Fire. Terima kasih buat yang udah mampir ke channel gue. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe-nya biar gue bisa makin semangat lagi buat review konten gaming lainnya. Oke, kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngomong mulu nih.